Hai, balik lagi dalam YouTube channel Carol Margaret. Kali ini masih dalam edisi jalan-jalan di Pulau Tidung. Ini bagian terfavorit karena ini bagian dari perjalanan atau liburan atau wisata yang ada di sini. Dan ini gue udah naik perahu bersama dengan tim, udah pakai pelampung juga karena kita bakal diving. Kurang lebih ya 15 menit nyampe ke tujuan. Tapi karena gue tidak bisa berenang, jadi gue cuma ada di atas kapal aja. Pengen tahu serunya seperti apa? Yuk kita nonton video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and share YouTube channel gue, agar YouTube channel gue tuh lebih berkembang dan memberikan manfaat sebagai bahan referensi untuk kamu yang ingin jalan-jalan liburan wisata di Jakarta maupun di daerah-daerah yang bakal gue singgahi. Dan gue mau kasih tahu sebagai informasi bahwa memang gue gak ngambil video pas lagi diving teman-teman yang lain karena gue udah mabuk laut. Karena udah kayak masuk angin ya kan, kayak gitu guys. Tapi kita bisa melihat pemandangan di sekitar sini begitu indah. Lu gak perlu jauh-jauh keluar kota, lu datang aja ke Pulau Tidung dengan keindahannya. Dan harganya pun ekonomis dan terjangkau. Apalagi kalau perginya bareng-bareng sama keluarga, teman, sahabat, kayak gitu. Jadi segini dulu konten yang bisa gue suguhkan buat kalian. Tetap enjoy nontonnya. Dan gue udah kelar. Dan ini gue lagi mau menuju ke penginapan. Karena dari tempat perahu ke penginapan itu jalan kaki. Ya cukup. Ya 7-5 menit juga nyampe. Dan memang di sini jalanannya nyaman banget buat pejalan kaki. Jadi udah sebagus itu dan senyaman itu di Pulau Tidung. Jadi ini salah satu destinasi wisata yang bakal gue rekomendasikan buat kamu. Kayak gitu guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Tetap nonton ya. Dadah. Terima kasih.